Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau review produk dari Velour Secret. Ini adalah produk lokal yang sudah aku cobain beberapa waktu yang lalu ya. Ini aku punya dua produknya. Yang pertama itu adalah face mask. Dan untuk face mask ini aku punya yang banana soy milk sama choco oat milk. Dan satu lagi itu adalah Velour Secret Aloe Vera Toner. Pertama aku akan bahas terlebih dahulu dari tonernya. Untuk tonernya ini sendiri dia memiliki 100% kandungan natural. Kandungan antioksidan dalam aloe vera itu sangat bagus ya untuk kulit. Bisa melembabkan kulit yang normal cenderung kering, mencerahkan kulit, dan dapat mengurangi jerawat. Untuk kemasannya sendiri, menurut aku ini adalah toner terunik yang pernah aku cobain. Karena biasanya aku punya toner itu dia bentuknya itu ada lubangnya di bagian atasnya, tinggal kita tuang aja. Cuma kalau untuk yang Velour Secret Aloe Vera Toner ini, dia itu bentuknya spray seperti ini. Cara menggunakannya juga harus dikocok terlebih dahulu karena dia ada kandungan aloe veranya, takutnya dia tuh menggumpal. Kemudian tinggal disemprot ke wajah, kemudian ditepuk-tepuk, atau kita tinggal semprotin ke kapas. Cuma untuk aku sendiri, aku lebih suka buka botolnya, kemudian aku tuang ke kapas karena menurut aku itu lebih kayak afdol aja karena kapasnya kan jadi basah ya. Sedangkan untuk spraynya ini kayak dia menyebarnya tuh terlalu tipis banget. Bagusnya kalau seandainya dipakai untuk face mist, dia nggak bikin make up itu jadi bubar gitu ya. Cuma kalau seandainya untuk toner, aku ngerasain dia kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nampol di wajah ya. Jadi aku lebih suka kalau aku pakai kapas, kemudian aku buka ini, aku tuang. Untuk wanginya sendiri, ini aku suka banget karena wanginya ini benar-benar natural ya. Buat kalian yang pernah cium aloe vera, kemudian mungkin dicampur rose, kalian akan tahu wanginya tuh seperti itu, cuma dia nggak menyengat ya. Dia lebih kalem, hampir mirip dengan wangi dari body lotion anak aku. Untuk hasilnya sendiri di kulit aku yang berminyak, toner ini bisa untuk melembabkan kulit aku tanpa membuat kulit aku jadi berminyak. Cuma untuk hasilnya bisa mengeringkan jerawat dan juga untuk mencerahkan kulit, aku nggak terlalu ngerasain ya. Mungkin karena kandungannya natural, jadi efeknya juga slow ya, jadi dia nggak terlalu instan begitu aja ya. Aku sih suka dengan hasilnya, walaupun terasa pelan hasilnya, tapi menurut aku yang namanya natural, emang itu kita butuh proses ya, nggak bisa instan gitu. Kemudian produk selanjutnya, ini adalah Velour Secret Face Mask. Di sini aku punya dua varian, yang pertama itu banana soy milk, dan satu lagi choco oat milk. Untuk face masknya ini, menurut aku dia kemasannya cukup gede, dikemas dengan isi 150 gram dalam bentuk jar seperti ini. Kemudian dia ada stikernya di bagian atasnya sesuai dengan variannya. Dan di bagian sininya juga ada stiker, ini nama produknya. Kemudian di belakangnya juga ada keterangan mengenai cara pakai dan juga ingredients-nya. Untuk banana soy milk ini, dia warnanya kayak krem gitu ya, kuning soft yellow gitulah. Untuk wanginya sendiri kalian bisa bayangin kalau seandainya kalian lagi blender pisang dicampur dengan susu kacang. Jadi ya itulah wanginya, benar-benar enak banget, udah kayak minuman aja bukan masker ya. Kemudian untuk yang choco oatmeal ini juga wanginya nggak kalah enak. Wanginya itu kayak wangi coklat terus dicampur susu. Untuk cara penggunaan masker ini juga cukup mudah, tinggal kita tuang 1 sendok teh maskernya, kemudian kita tambahkan air secukupnya sampai dia kayak teksturnya tuh kayak pasta gini, lalu tinggal diaplikasikan ke wajah sambil digosok-gosok secara lembut selama 1 menit, kemudian tinggal didiamkan sekitar 3-5 menit sampai maskernya kering. Setelah maskernya kering, tinggal dibilas dengan air. Untuk hasil dari masker ini aku suka banget karena setelah maskeran aku ngerasain tekstur kulit aku tuh halus banget. Mungkin karena pertama kali aku aplikasikan maskernya itu kan dipijat-pijat ya, jadi kita seperti kayak lagi eksfoliasi. Cuma untuk hasilnya yang bisa mengeringkan jerawat dan juga menyembuhkan jerawat. Sayang banget aku lagi nggak ada jerawat waktu aku cobain masker ini. Jadi aku nggak terlalu tahu hasilnya untuk jerawat seperti apa. Tapi feeling aku ya, ini maskernya bisa banget untuk menyembuhkan jerawat dan juga mengeringkan jerawat. Apalagi kan ini kandungannya natural banget ya. Dulu kan aku sering banget pakai masker-masker yang natural, terus aku racik-racik sendiri. Karena kulit aku itu cukup sensitif, jadi dulu itu aku racik sendiri, aku cari di YouTube, dan sekarang sudah ada seperti ini. Menurut aku ini sangat-sangat membantu sekali ya. Apalagi untuk aku yang nggak terlalu suka yang repot, misalnya kita mesti racik sendiri. Dan untuk teksturnya ini, dia juga ada sedikit kasar-kasarnya ya. Cuma kasarnya, kalian tenang aja, dia nggak sekasar face scrub. Karena kasarnya tuh kayak kasar oatmeal, kalian tahu kan? Kalau oatmeal itu dia punya teksturnya.
waktu dipijat di wajah juga menurut aku masih dalam kategori lembut ya. Cuma untuk kalian yang lagi punya kulit yang lagi ada jerawatnya ya, baik itu yang bernanah ataupun yang merah doang, kalian tinggal totol aja di jerawatnya, jangan dimasaj karena takutnya malah iritasi ya. Setelah aku rutin menggunakan masker serta toner dari Velour Secret ini, puji Tuhan aku nggak ngerasain ada breakout di kulit aku. Mungkin karena ini juga kandungannya organik, jadi dia aman banget untuk kulit yang sensitif seperti aku ya. Dan aku akan pakai terus ini maskernya karena menurut aku ini rekomen banget dan hasilnya juga aku suka banget. Jadi buat kalian yang lagi nyariin masker dengan kandungan organik, sudah memiliki BPOM dan itu adalah produk lokal dan aman untuk kulit yang sensitif ataupun yang lagi jerawat, kalian bisa cobain masker dari Velour Secret ini dan juga tonernya. Untuk maskernya ini, mereka memiliki 5 varian dan bisa kalian pilih sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing. Dan ya teman-teman, aku rasa segitu dulu video aku hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang pengen beli produk-produk dari Velour Secret, nanti akan aku taruh linknya di description box. Jadi pastikan kalian baca description boxnya, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!